Ya, selamat kembali ke Meletup bersama dengan saya dan pengantin baru. Tak payah tak tahu nama. Nama saya. Baru je lepas kahwin terus dapat job. Baguslah. Of course lah. Habis duit. Dah habis duit. Habis duit. Kena kerja. Yalah, banyak sangat benda kau buat. Pre-wedding lah, ni lah. Apa lagi? Swimming pool lah. Sekarang nak cerita pasal aku ke? Nak cerita dengan tak, kita nak cerita pasal Jengka. Filem seram Jengka. Di studio sekarang ni kita ada pengarah yang cukup terkenal. Pelakon yang cukup hebat. Kita ada Abang Aziz M. Osman. Kita ada Abang Rizman. Kita ada Ramona Zamzam. Tapi nak bagi tahu dekat anda semua sikit. Abang Rizman baru je jatuh motor tadi. Yelah, kau dah telefon 20 kali. Betul-betul dekat luar. Betul-betul dekat luar tadi tu sebab sebenarnya tak lambat pun. Apa jadi bang sebenarnya? Je. Ujian. Ujian. Apa jalan? Cakap. Ujian dari hujan. Rencut sampai sini. Terencut-rencut daripada luar sampai ni. Tapi apa memang terima kasih banyak. Bang. Ini orang kata effort ni. Nak mempromosikan filem Jengka. Ini bukan gimmick, ini real punya. Tapi kita tanya tuan director je dulu. 6 hari dah ditayangkan sekarang. So macam mana dengan sambutan dan kutipan? Memang di luar jangkaan. Di luar jangkaan? Jengkaan. Jengkaan? Kan? Dia apa-apa pun. Sebab alhamdulillah nampak respon yang cukup baik. Alhamdulillah. Kan? Ini pun bekas daripada kita buat kajian, kita buat ni kan. Penerbit lain dia jarang buat orang kata pre-screening untuk nak test. Yes. Saya buat pre-screening, saya test. Tengok dia ada meter namanya seramometer. Seramometer. Seramometer dia. Orang buat accessory je ada benda-benda ni. Jadi tahap seram tu tahap maksimum, diluluskan piawaian barulah ditunjuk baru buat. Itu dia. Dahsyat ke tak dahsyat kau? Dahsyat. Kau ada dulu cerita kau seramometer. Ada tak ada. Itu semua kita bagi dekat director dengan producer. Sekarang ni Ramona, ada tak macam awkward ke Ramona ni kat ni filem yang ke berapa? Filem yang keempat. Oh, banyak dah filem. Banyak dah. Kau apa hal? Tak nak buat research? Banyak filem keempat. Dia, soalan ni sebenarnya adalah kali pertama digandingkan dengan Abang Rizman. Dia ada rasa macam awkward ke? Awkward tak. Sebenarnya okey je. Cuma adalah sikit takut-takut sebab pertama kali bawa cerita yang seram macam ni. Tapi alhamdulillah tak ada masalah, semua okey. Okey, di layar Perak pun nampaknya gandingan ni cukup mantap. Yalah. Abang Rizman pula macam mana? Pelakon yang memang cukup hebat, tambah-tambah lagi sekarang ni very available. Cepat kita jatuh motor tadi darah manis. Darah manis. Bang, abang punya chemistry dengan Ramona, dengan pelakon lain dekat dalam filem Jengka ni. Okay. Jengka. Kalau dia dengan pelakon lain tak ada masalah. Yes. Cuma dengan Ramona tu mula-mula seriau juga kan. Sebab apa seriau dia? Ramona Zamzam. Tapi jadi pula jadi isteri. Muda. Isteri muda pula tu. Isteri muda kan. Dia pun bukanlah tua sangat. Masih bergaya lagi. Tahu tak apa. Dan dalam apa ni set dia tak ada masalah, memang ada chemistry. Yeah. Saya pun guide dia apa yang ada kelebihan pada saya dan juga Abang Aziz. Jadi kita combine semualah. Yes. Itu yang kita dapat tengok hasil dia tu dekat pawagam. Tapi satu je. Saya ingat dan sampai bila-bila. Dan lompang saya. Abang. Pencepur. Sekejap lagi. Kita akan cerita ni sekejap lagi ada. Tapi sekarang ni kita nak tengok dulu gosip nombor satu minggu ini. Rolling. Kenali keluarga masing-masing, Anis Al-Idrus anggap Shahnaz Ahmad sebagai tulang belakang. Baik Shahnaz Ahmad maupun Anis dah berkenalan dengan keluarga masing-masing. Dan Anis anggap Shahnaz Ahmad tulang belakang dan tempat dia mengadu masalah memandangkan dia duduk sendirian di Kuala Lumpur. Tak member. Kau ada. Lelaki kau sekarang tulang belakang kau lah. Of course lah. Baguslah. Kau tulang busuk dia yang hilang tu. Okey. Abang Aziz saya panggil Abang Long je. Abang Long. Okey, Abang Long, sebelum Abang Long buat filem ni, Abang Long ada cakap sesuatu tentang macam tadi tu. Sekarang ni penerbit director dia orang kurang buat research pasal filem seram. Tapi Abang Long guna seramometer. Dia bukan. Saya bukan nak bandingkan dengan orang yang kurang itu kan. Cuma yalah, selain dari jadi pembikin filem, pengarah penerbit, saya pun peminat filem. Yes. Saya memang suka tengok filem yang menggerakkan kita kan. Nak tahu ini suspense tu saya cukup suka. Betul. Filem genre tu. Tapi kita kena akui sebab sekarang ni filem-filem yang ada dekat Malaysia nak cerita hantu, pada saya tak, mereka dia sesuai kurang kualiti lah. Bukan saya tak cakap brand dia low quality, dia ikut group manalah. Ada ialah kita masak makanan tu mungkin sesuai untuk orang ni. Yes. Sesuai orang selatan tak sesuai makanan orang utara kan. Tapi selera yang saya boleh makan tu tak ada.
Yes. Maka tu masaklah sendiri. Masaklah sendiri. Buatlah sendiri. Tapi alhamdulillah dengan dengan dah lepas ditayangkan, feedback, kalau nak tahu feedback jengka ni pergi ni. Ni dia. Hashtag film jengka. Ramona boleh buat, saya yang terperanjat. Macam Ramona pula kan. Ini cerita seram ni, ada tak scene-scene yang mana yang paling seram sekali bagi Ramona? Tak seram sebab Ramona yang menyeramkan orang. Tadi dengar cerita pada lempang-lempang Abang Rizman semua. Betul. Itu kejap kita tanya Abang Rizman. Abang Rizman, apa yang kena lempang sangat tu? Dia memang bagi real punya. Method. Itulah, dah method sangat sampai abang pun dah seram dah. Betul. Seram lah. Nasib baiklah ada pengarah ni macam tak, bagi guide. Dia tak tahu. Kita abang yang suruh. Aku yang suruh lempang tu. Tapi abang tu garang tak? Tak langsung. Tak langsung macam baik mana nama tu? Baik mampus pula. Baik gila. Baiklah, baik sangat. Cerita tak? Boleh ceritakan sikit tentang filem jengka ni bagi sesiapa yang kat luar tu tak tahu lagi. Yang belum nak pergi tengok lagi tu mungkin belum nak. Yalah, sinopsis. Itu saya kata. Kalau tak nak cerita sinopsis, mana dah ada kita boleh go internet apa semua. Kalau go to hashtag filem jengka, kita tengok feedback. Tengok feedback apa yang orang cakap. Alhamdulillah, feedback rata-rata semua memuaskan hati, semuanya kata. Cuma mungkin ada satu dua orang kata orang yang kurang kasih sayang ataupun KKS. Kata haters. Ya betul. Haters tak, ni bukan kurang, yalah itu satu betul. Tak kena dengan selera dia. Tu adatlah, adat kan. Tapi review rata-rata semua dia kata ini filem yang paling best, filem paling seram. Mm-hmm. Dia kata dah 20 tahun saya cari filem seram itu yang macam ni, saya dapat. Tapi yang paling penting saya nak berkongsi kat sini. Dia bukan seram je. Tetapi dia jalan cerita dia tu. Release tension. Oh, dia memang dia lepas tengok tu dah habis. Memang macam roller coaster. Adrenaline. Betul. Kan itu yang menyeronokkan tu, tapi memang betul lah. Saya pun memang hasil buah tangan Abang Aziz, saya percaya. Kalau ada orang komen cakap 20 tahun tunggu, saya percaya bang. Jangan banyak cerita, pergi tengok. Dah beli dah 4. Macam bila? Semalam order. Minta. Ini hari tak sampai lagi. Dia tengok gebang. Kawan pun tak datang. Minta tak apa hati lagi. Minta last job tu. Minta last job. Okey. Abang Aziz, Abang Rizman, Ramona, terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin ada last word untuk peminat-peminat abang untuk suruh dia orang pergi tonton filem jengka. Kalau nak rasakan tahap maksimum seram tu, kena tengok di Pawagam. Kan, kalau tengok di rumah dia tak kan, dia tengok di Pawagam, ramai kita rasa dia jeritan dia. Betul, so, dekat Pawagam lebih hebat lah. Dan macam abang pun dah ada berlakon filem-filem seram sebelum ni, tapi yang ni lain daripada yang lain. Okey. So kita di luar sana patut pergi tengok. Yes. Jengka. Dia kalau dah jatuh pun sanggup datang, kau kan. Tolonglah pergi tengok filem ni. Mm-mm. Bang, lupa nak ucap tahniah Ramona Zamzah dah nak kahwin bang. Haalah. Bulan 5 nikah. Bulan 5 nikah. Bulan 5 nikah. Bulan 6 ni dekat Ipoh. Wah, laju. Laju. Nabil. Kita ada hashtag Ramona Zamzah. Nabil. Ya, bang. Jatuh sekali lagi lah. Bang, pergi jatuh lagi sekali. Jatuh yang kecewa. Mentang-mentang. Ramona, mungkin sedikit ucapan untuk peminat-peminat untuk sorang pergi tengok jengka. Okey, jangan lupa untuk tonton filem jengka sebab memang kena tengok sebab rasa dia sangat lain. Tapi macam Abang Lu cakap, jangan tengok di rumah. Dia kena tengok dekat Pawagam. Dengan sound system dia, dengan kita fokus betul-betul dalam gelap semua. Yes. Jadi untuk tahu lebih lanjut, kena pergi tengok. Yes, okay. Terima kasih Ramona Zamzah. Terima kasih. Kepada anda semuanya, ke mana-mana. Kembali selepas ini, kita ada Michael Ang, kawan baik ini. Alamak, itu tak apa. Biasa tanya semua soalan kita dekat dia. Kita ada Aiman dan kita ada Aida Jebat untuk cerita isteri separuh masa. Kembali selepas ini, Malatalk. Terima kasih banyak, guys. Thank you so much.